Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, teman-teman ya. Nah, pada suasana dan kesempatan yang sangat indah ini, suasana yang sangat cerah, boleh dibilang panas terik ya, di Pulau Batam, saya sedang berada di kawasan antara Muka Kuning dan Batu Aji. Nah, ya, tepatnya di Bukit Daeng, yang mana Bukit Daeng ini banyak sekali menyimpan misteri. Misteri yang ya boleh dibilang sangat memilukan, karena di tempat ini, di jalanan yang ada di Bukit Daeng ini, itu sering terjadi kecelakaan, teman-teman ya. Kecelakaan yang memakan korban jiwa. Untuk itu, teman-teman, sahabat jelajah supranatural yang ada di Pulau Batam yang melintasi kawasan ini harus tetap hati-hati, walaupun kondisi saat ini ya di Bukit Daeng ini boleh dikata energinya sudah seimbang, antara negatif dan positifnya itu seimbang. Dulu saya pernah melakukan manifestasi ya, penarikan pusaka yang ada di tempat ini, karena saya mau tahu eksistensi apa yang di tempat ini ya. Dulu ada sosok ular, dan setelah kita manifestasikan ternyata benar, yaitu berwujud Krisnogo Sosro ya, di belakang sana, di tengah hutan ya, agak masuk ke sana waktu terdahulu kita lakukan manifestasi. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya berbeda cerita, teman-teman ya. Nah, namun ini masih berkaitan, dan pusaka yang saya ambil waktu terdahulu di tempat ini itu sudah nggak di tangan saya. Jadi sudah dimahar orang, jadi ya tidak bisa lagi saya tunjukkan kepada teman-teman pusakanya dulu seperti apa. Namun saya juga membawa pusaka yang berkaitan, ada kaitannya dengan tempat ini. Kalau pusakanya tidak ada, bukan dari sini, yang berkaitan maksudnya ceritanya gitu, teman-teman ya. Nah, ini ada, saya pegang sebilah keris yang kecil ini, teman-teman. Ini ladrang Madura, ini sangat cantik, sangat indah ya teman-teman. Ini diukir, ukirannya juga sangat betul-betul detail, cantik, dan ini saya rasa buahnya lama ya teman-teman, ini bisa diperhatikan. Nah, inilah bentuknya kerisnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Keris yang saya pegang ini lok 11, dan di sini ini ada kuningan sari, teman-teman ya. Teman-teman perhatikan, di sini sangat detail sekali. Di sini ada gunungan, dan di sini ada rusa yang kepalanya ditekuk. Di sini ada kepala naga. Nah, karena ini berlok 11 dan naganya ini berlok 11, maka keris ini adalah dinamakan keris Nogo Rangsang ya teman-teman. Nah, selain itu ini memiliki gonjo, yang di bawah ini namanya gonjo, teman-teman ya. Ini gonjonya kalau belok seperti ini disebut gonjo wilut. Nah, keris yang saya pegang ini adalah keris Nogo Rangsang gonjo wilut, teman-teman. Saya terhenti sebentar tadi menyampaikan kepada teman-teman karena ada bau harum yang tercium oleh saya. Sebentar, ini saya sangat, ini merinding teman-teman ya. Ini merinding teman-teman. Jadi eksistensi yang ada di sini ini muncul sekarang ini. Jadi ada di sekitaran saya. Jadi merinding ini teman-teman ya. Ini bintik-bintiknya sangat banyak di tangan saya. Jadi sebentar saya mengeluarkan pusaka ini, eksistensi yang ada di sini ini datang. Ya, kalau boleh saya sampaikan sekarang ini teman-teman ya, ini bukan hanya satu sosok di tempat ini ya. Ini merinding teman-teman, betul-betul merinding ini. Nah, ini keluar ini ya teman-teman sahabat. Nah, ini di sebelah kanan saya ini ada sosok wanita yang duduk ya, dia duduk
melihat pusaka yang ada saya pegang ini. Nah, biasanya memang begitu ya, kalau kita memegang pusaka di satu tempat itu ada energi yang mendekat karena dia memiliki power yang cukup kuat untuk mendatangkan mereka. Ya teman-teman, ini sebelah kanan ini ada sosok wanita ya, namun wujudnya ini bukan baik ya, ini boleh dibilang menyeramkan. Dan sebelah kiri saya ini sosoknya laki-laki ya, ini di sini ada sosok laki-laki yang wujudnya juga sangat menyeramkan. Ini tidak biasa ya teman-teman, kalau biasanya saya membuat video ya di tempat lain itu tidak hadir yang ada di tempat itu. Tapi kali ini, pada kesempatan kali ini saya juga sangat senang, sangat bahagia bahwa kedatangan kita di sini ini boleh dibilang disambut. Jadi mereka hadir di sini. Ini ada dua, sekarang ada tiga teman-teman. Saya merasa di belakang saya ini juga ada yang berdiri, tapi wujudnya ini laki-laki tapi badannya berwarna hijau. Badannya berwarna hijau atau boleh dibilang ini jenis kayak buto hijau teman-teman. Saya juga heran kenapa di sini ada buto hijau, padahal buto hijau itu untuk sarana pesugihan-pesugihan ya teman-teman ya. Jadi saya heran, ini kok bisa ada energi yang untuk daya-daya pesugihan. Ini pas di belakang saya ini. Jadi ludahnya apa, mulutnya terenganga itu, lidahnya keluar. Ini badannya warnanya hijau. Nah, kalau di sebelah kanan saya ini sosoknya wanita, ini terus memperhatikan saya. Jadi ya teman-teman ya, ini saya ini alhamdulillah ya, di tempat yang saat ini walaupun di siang hari, eksistensi yang ada di Bukit Daeng ini berdatangan setelah saya mengeluarkan sebuah pusaka yang memang pusaka ini teman-teman, ini energinya sangat luar biasa. Pusaka yang saya pegang ini untuk daya-daya kewibawaan, daya-daya kemakmuran ya. Ya. Ya sahabat ya. Jadi untuk daya kewibawaan, daya kemakmuran, dia menyentuh saya yang ini yang di sebelah kiri ini laki-laki, kalau buto hijaunya diam saja. Teman-teman. Ya. Jadi ini sahabat, sekali lagi ini untuk daya kewibawaan, daya kemakmuran. Biasanya pusaka-pusaka ini sangat cocok apabila dipegang oleh aparatur negara ya, bisa dia pengacara, polisi, atau anggota dewan, bisa lurah, camat, dan lain-lain, atau seorang pengusaha. Ini sangat cocok ya, karena memang daya atau energi ini sangat besar untuk mendatangkan makhluk-makhluk lain. Ini terbukti kali ini sangat kuat energi yang datang sini. Nah, saya sekarang mencium bau antara singkong bakar dan kemenyan, teman-teman. Ini sosok gendruwo ini yang hadir saat ini. Ini sangat banyak eksistensi akhirnya yang hadir pada di tempat ini saat ini ya, teman-teman ya. Ini sangat banyak ya. Di belakang saya ini sangat banyak. Kalau dulu waktu saya manifestasikan pusaka yang ada di tempat ini tidak seperti ini. Ya, saya rasa teman-teman paham ya tentang pusakanya ini ya. Ya, teman-teman. Saya coba sarungkan bagaimana nanti kondisinya. Nah, jadi itulah sahabat ya. Jadi eksistensi yang ada di sini berdatangan waktu saya mengeluarkan pusaka ini. Nah, kita tunggu. Nah, sosok yang di sebelah kanan saya ini sudah menghilang, yang perempuan ya teman-teman, yang perempuan. Dan sebelah kiri saya masih eksis. Tapi sosok yang terakhir saya sampaikan yang baunya antara singkong bakar dan kemenyan tidak terlihat. Biasanya itu gendruwo yang seperti itu, eksistensi yang begitu itu gendruwo, tapi tidak terlihat. Nah, yang di sebelah kiri saya ini nggak pergi-pergi, teman-teman. Sedangkan yang di belakang yang berdiri buto hijau ini sudah tidak ada juga. Nah, tinggal sekarang yang di sebelah kiri, sorry ya, sebelah kiri saya ini laki-laki, laki-laki yang bagaimana mukanya serem lah, boleh dibilang rambutnya panjang begitu. Nah, ini ya, dia pakai bajunya berwarna putih tapi sudah robek-robek, penuh dengan darah-darah gitu teman-teman. Nah, entah ini apa, bagaimana ya, tujuan kita kesini bukan untuk menjumpain dia, tapi dia muncul. Jadi saya cuma menyampaikan perwujudannya apalah di sini. Nah, ini ya sahabat jelajah supranatural, saya bercerita tentang pusaka. Mereka hadir untuk menyambut kita ya, kita
merasa bersyukur. Kalau di tempat-tempat lain enggak ada penampakan ya, enggak ada eksistensi yang mendatangi. Ya. Baik. Teman-teman, sahabat Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, juga komentar yang sifatnya membangun. Nah, inilah sekedar memberikan info, berbagi kepada teman-teman tentang pusaka, yaitu keris Kiai Nogo Langsang. Nah, kalau teman-teman ada yang minat, mau mahar, silakan nanti hubungi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kegilapan, kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.